Jadi ada pilihan warna merah, ada juga warna oranye, dan semuanya ready di Astra Daihatsu Harapan Indah. Untuk pemesanan bisa hubungin info langsung ke Vincent Kristanto. Nah, guys, saya mau review yuk mobil yang ada di depan saya. Kalau untuk di video-video saya sebelumnya, saya udah review yang tipe X, tipe R Deluxe, ini saya review tipe R buat lebih enaknya. Yuk, kita lihat yuk mobil ini seperti apa. Ini dari depannya, bumpernya guys, wah kece badai. Ini juga yang warna merah. Nah, kece badai guys. Nah, ini dari sampingnya, aku review untuk dari sampingnya. Velgnya di Tuton, dua warna, model spionnya dibeda sama yang X. Dia ini modelnya lebih panjang, turning lampnya juga dia lebih manis, modelnya kayak Terios spionnya. Kalau yang tipe R ini, dia ada tambahan side skirt bodinya sampingnya. Yuk, kita lihat ke belakang. Wih, itu untuk penampilan belakangnya guys, mantul, kece, badai kan. Ya, ini udah paling keren deh, kita jamin. Mobil yang khusus buat keluarga baru, anak muda, saya jamin. Oke, aku review dari bagian depannya ya. Yang aku mau review yang warna merah aja deh, yang warna oranye saya deh. Karena di video aku sebelumnya udah ada yang warna merah. Sekarang aku review yang warna oranye. Nih guys, ini adalah Highline 1200 tipe R. Untuk penampakan depannya dia seperti ini, bumpernya. Dia lampunya sudah ada turning lampnya, sudah ada LED, sudah ada proyektor. Modelnya front bumper depannya dia beda. Dia kayak robot lah, transformer ya. Ini dia ada list chrome-nya untuk mempercantik, itu ada fog lamp. Ini bentuk model bumpernya seperti ini, dia warna hitam, hanya ada di tengahnya ini ada list chrome. Oke, dari depan itu aja yang mau aku review. Kita lanjut ke samping. Samping aku langsung terarah sama velgnya nih guys. Ini dia ring 14. Model velgnya itu dia Tuton, dua warna, Tuton color, dia dua warna seperti ini. Nah, ini namanya Tuton dua warna dia guys. Oke, ini spionnya dia retractable, bisa ditekuk, diatur tekuk sendiri dari dalam. Dia sudah ada turning lampnya dan ini model spion yang baru. Kalau Highline 1200 tahun 2019 pun dia modelnya belum seperti ini. Oke, dari samping ini juga sudah ada talang airnya, dia sudah dapat. Handle-nya dia sewarna dengan body ya guys ya. Ini sewarna dengan body. Ini dia sudah ada side skirt juga, tambahan body sampingnya untuk dia makin tambah kece gitu. Ini dari belakang adalah tampilan dari spoilernya. Model spoilernya dibeda. Dia sudah ada ini, sudah ada wiper belakangnya juga dia sudah ada. Nah, untuk stop lampnya, stop lamp belakangnya dia modelnya baru ya guys. Nih, dia ada double, ada dua. Dia sudah ada sensor mundurnya juga. Nih, sudah ada kamera mundurnya juga. Sudah ada muffler cutternya dia juga sudah ada. Oke, nih penampakan mobilnya. Kece ya. Oh. Keren guys dua-duanya. Tinggal pilih mau warna apa. Putih, hitam, merah, orange, kuning pun kita ada. Oh. Ya, jadi kalian buat kalian yang bingung-bingung, Pak Vincent saya bingung pilih mobil, tenang, Daihatsu menjawab semua pertanyaan Anda. Oke, kita review bagian di dalamnya ya.